Halo viewers, welcome to channel Ajis Official. Di video kali ini gue bakal bahas serial India, Lava dan Kusa. Fakta-fakta menarik tentang Sivia Vatania dan Himanshu Soni. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian klik like, share, and subscribe terlebih dahulu dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update-update serial India lainnya. Himanshu Soni yang akan dilihat sebagai Rama berkata memainkan peran Lava dan Kusa dari Road Ram Chorus TV. Setelah menjadi pengalaman belajar bagi saya sejauh ini, saya telah memainkan karakter mitologis sebelumnya. Tetapi yang ini berbeda, ini menunjukkan perjalanan Rama dan Sita melalui lensa loop dan Kusa, yang menjadikan proporsi yang unik besarnya pertunjukan di luar imajinasi dan akan menjadi suguhan visual bagi pemirsa. Aktris televisi Sivia Vatania yang berasal dari Shimla baru-baru ini singgah di Lucknow. Setelah mempromosikan pertunjukan terbarunya di Ayodhya, memainkan Sita dalam pertunjukan Rams Lava dan Kusa, Himanshu Soni yang berperan sebagai Rama adalah bagian dari peluncuran yang rumit di tempat kelahiran Road Drama dan membuat entry dramatis di tempat tersebut dengan perahu. Mengingat kunjungan dan naik perahu, Sivia berkata, "Saya benar-benar terpesona dengan pesona Ayodhya. Itu memiliki efek yang mempesona pada saya, terutama karena saya orang yang sangat spiritual. Awalnya ketika tim saya memberitahu saya bahwa kami akan mengunjungi Ayodhya, saya sangat skeptis dan takut. Saya tidak ingin ada orang yang membicarakannya di sekitar saya, karena saya pikir itu akan membawa sial bagi perjalanan atau rencana kami. Tapi begitu sampai di Ayodhya dan menyentuh sungai Sariyu, semuanya berubah begitu saja. Saya ingin berada di perahu dengan pakaian dan perhiasan Sita yang rumit dan takut sampai mati jatuh, tapi saya merasa itu adalah campur tangan ilahi yang menyelamatkan saya," kata aktris yang dinobatkan sebagai Miss Shimla pada tahun 2013 sebelum memasuki dunia akting. Himanshu Soni dan Sivia Vatania melakukan perjalanan besar dengan perahu selama peluncuran pertunjukan mereka di Ayodhya. Aditya Yadav, Sivia Vatania pertama kali mengunjungi Lucknow beberapa tahun lalu untuk promosi serial debutnya Hum Safar, berkata, "Saya merasa terhubung dengan kota ini. Nyatanya ulang tahun pertama saya setelah memasuki industri ini dirayakan di Lucknow." Sambil dimenangkan perayaan ulang tahunnya di kota, dia mengaku, "Tidak ada lah hari ulang tahun kerja untukku. Aku dalam karakterku menaiki beca. Aku diminta untuk makan makanan jalan dan dari semua telas. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Selain itu, saya suka pekerjaan saya dan bekerja pada hari ulang tahun berbeda dengan aktor lain. Saya sangat percaya pada work is worship yang saya merasakan ketika berada bisa menyenangkan. Mengapa mengambil hari libur bahkan jika itu hari besar?" Anda aktris itu mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik tentang pengalaman kulinernya di Lucknow. "Saya sedikit menyesal karena saya seorang vegetarian dan tidak dapat mencoba kebab today yang sangat terkenal, tetapi saya berhasil mendapatkan hidangan piala keranjang cat dari Lucknow." Sivia Vatania memanfaatkan semua perjalanan terakhirnya ke Lucknow dengan menjelajahi toko Chikan. Dia merasa hubungan emosional dengan kota dan menghubungkan pelajaran Urdu dan dengan kota Lucknow.